Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini guys, aku bakal sharing ke kalian tentang satu produk. Ini tape langsing, ini kurang lebih udah aku coba sekitar 2 mingguan. Dan ini dia produknya. Nah, ini dia produknya guys, Nora Slimming Tea. Ini tuh kayak teh pelangsing gitu. Dan aku bacain ya manfaatnya guys. Ini tuh ternyata selain untuk menurunkan berat badan, itu banyak banget manfaatnya guys. Bisa untuk membersihkan darah kotor, mengurangi kolesterol, membuang racun dalam tubuh, melunturkan lemak, membantu proses pembuangan kotoran dalam tubuh, dan menyegarkan badan. Ternyata banyak banget loh guys. Ini tuh satu bungkus, ada 30 saset, dan gampang banget tuh. Ya, itu kayak gini. Nah, ini pertama kalinya aku coba tape langsing gitu guys. Kan kata orang kan tape langsing itu efek-efeknya kan bakal panjang, bisa ngerusak ginjal dan sebagainya. Jadi aku gak pernah coba. Tapi berhubung aku dikirimin sama Nora Slimming Tea, jadi aku penasaran juga kan, pengen coba. Nih, berhubung aku kan gendut tuh. Aku kan gendut banget. Jadi aku tertarik juga pengen coba. Makanya aku rutin. Ini kan cara pemakaiannya di sini tuh sehari 2 kali, bisa diminumnya 2 kali. Tapi kita juga harus diimbangin sama yang lainnya guys. Kalian harus minum air putih yang banyak. Terus kalau kalian punya mah, kalian juga harus minum ini tuh sesudah makan. Tapi sih aku udah mah, aku sih gak masalah sama teh ini sih. Kalian juga gak boleh begadang dan gak boleh makan berlemak. Harus diimbangi dengan olahraga juga ya guys. Dan ternyata setelah aku minum ini guys, aku kaget karena ternyata tuh rasanya enak, gak pahit sama sekali, gak ada bau yang macem-macem. Kan kata orang kan teh pelangsing itu kan rasanya pahit kan. Ini tuh enak banget, jadi sama sekali gak mengganggu. Aku bakal contohin ke kalian dan ini dia cara pembuatannya guys. Dan aku mau sharing ke kalian, setelah kurang lebih 2 mingguan aku udah cobain Nora Slimming Tea ini. Yang pertama-tama itu, yang aku rasain itu kayak aku tuh kurang nafsu makan gitu. Dan yang kedua, BAB aku tuh jadi lancar. Mengingat aku udah sembelit, jadi aku seneng banget sama teh ini. Dan yang ketiga, aku udah turun 2 kilo loh guys. Tapi harus diimbangin sama olahraga. Dan aku tuh makan paling telat itu udah jam 6-an. Aku udah makan. Jadi segitu aja review dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka sama video aku, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video, bye-bye.